Silaturahmi adalah manifestasi dari syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat Aceh, terutama generasi muda, harus berbangga dengan penerapan syariat Islam di bumi Serambi Mekah. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat memberikan sambutan di hadapan jamaah takziah di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Sabtu 29 Februari 2020 sore. Sore ini, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali bersama istri dan seluruh unsur Forkopimda Aceh Besar, Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, dan PLT Bupati Aceh Selatan Tengku Amran bertakziah ke Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh. Dalam sambutannya, Nova menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga atas sedekah yang telah disampaikan oleh para tamu kepada almarhumah. Kuatnya silaturahmi dan dukungan masyarakat Aceh kepada keluarga kami yang sedang berduka juga terlihat jelas di rumah duka di Jakarta. Bahkan, sebagian besar yang bertakziah ke sana adalah masyarakat Aceh. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Aceh patut berbangga bagaimana silaturahmi yang diajarkan Islam benar-benar teraplikasi secara alami di masyarakat, sambung Nova. Oleh karena itu, Nova mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar jangan malu-malu menyampaikan bahwa Aceh adalah daerah yang menjalankan syariah secara kafah.